Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jangan bosan-bosan guys lihat opening ya, karena ya kita berdoa agar supaya kita itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya iman dan Islam kita itu tidak tergoyahkan ya, semakin kuat dan semakin kuat. Allahu Akbar. Kita senantiasa berdoa kepada Allah karena ya senjata kita yang paling ampuh, senjata orang muslim yang paling ampuh adalah doa. Jadi jangan sampai kita itu malas untuk berdoa guys ya. Kalau kita malas berdoa berarti kita sombong. Karena kenapa? Karena setiap orang itu pasti mempunyai permintaan ya, mempunyai hajat dan lain sebagainya. Dan hajat itu hanya Allah yang bisa kabulkan, seperti itu. Allahu Akbar. Ya, kalau kita beragama Islam, kalau kita yakin ya, maka insya Allah kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita jangan sampai lepas daripada doa mendoakan ya. Saya mendoakan kalian, kalian juga doakan saya. Termasuk ketika kita istilahnya bertemu dengan orang-orang yang mungkin kita tidak kenal dan mungkin orang itu kesusahan dan kita tidak bisa membantu, maka doakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka ya. Doa adalah segala-galanya lah bagi umat muslim. Karena kenapa? Hanya pertolongan Allah yang kita harapkan, seperti itu ya guys ya. Oke, kali ini kita akan reaksi lagi dari sebuah video guys ya, dari Syekh Zainul Asri. Di sini kisah Habib Muhammad Alawi Al-Maliki yang ada di Rosifah ya. Masya Allah beliau ini, Allahu Akbar ya. Di sini guys ya, riwayat hidup Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki rahimahullah. Jadi nama dan keluarga, coba kita akan baca sedikit di sini, ada bisa dikatakan riwayat hidupnya di sini, nama dan keluarga supaya kita tahu ya guys ya. Al-Alim Al-Allamah Al-Musnid Al-Muhaddith Al-Arif Billah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, keturunan mulia yang bersambung dengan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, merupakan waris keluarga Al-Maliki Al-Hasani di Mekah yang masyhur, yang merupakan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Imam Al-Hasan bin Ali rahimahullah. Keluarga Maliki merupakan salah satu keluarga yang paling dihormati di kota Mekah ya teman-teman sekalian, dan telah melahirkan alim ulama besar di Mekah yang telah mengajar di Mekah sejak berkurun lamanya. 5 orang daripada keturunan Sayyid Muhammad telah menjadi imam madhab Maliki di Haram Mekah. Datuk beliau Sayyid Abbas Al-Maliki rahimahullah merupakan mufti dan qadi Mekah dan khatib di Masjidil Haram. Beliau rahimahullah memegang jawatan ini ketika pemerintahan Utsmaniyah serta Hashimiyah, dan terus memegang jawatan tersebut setelah kerajaan Saudi diasaskan. Allahu Akbar. Ya, dan di sini juga ada sanad dan ijazah. Sayyid Muhammad rahimahullah mendapat penghormatan dengan menjadi syekh dengan bilangan ijazah sanad terbanyak dalam waktunya. Beliau rahimahullah juga memiliki rantaian sanad terpendek atau terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Muhammad rahimahullah mendapat lebih daripada 200 ijazah daripada alim ulama ya teragung pada zamannya dalam setiap cabang ilmu Islam. Ijazah beliau rahimahullah sendiri yang beliau rahimahullah berikan kepada murid-muridnya adalah antara yang paling berharga dan jarang didapati di dunia, yang menghubungkan anak-anak muridnya dengan sejumlah besar ulama agung. Masya Allah, banyak ya di Malaysia mungkin, ataupun kalau di Indonesia itu banyak banget santri-santri beliau ataupun murid-murid beliau. Nah, terutama istilahnya di kalangan bisa di Jawa ataupun bisa dikatakan di luar pulau itu banyak banget guys. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan penjelasan daripada Syekh Zainul Asri ini ya. Jadi langsung saja guys kita play videonya, let's go. Okay.
subscribe Perindu Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya-Allah. Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Dia pakai sorban, cuba tengok dia pakai sorban. Dia kata beginilah Nabi pakai sorban. Lepas tu orang tanya, "Sini dalil ya Syekh?" Dalil Syekh, "Daliluhu ana." Bila orang minta dalil, dia kata, "Dalil, dalilnya aku." Apa? Aku pernah tengok Nabi pakai sorban. Sedangkan dia duduk di mutakhir. Salah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli sallam. Nabi duduk sebelum 40 tahun dulu. Taib. Daliluhu ana. Aku pernah tengok Nabi pakai sorban. Aku pernah jumpa Nabi pakai sorban macam ni. Waktu mana lagi dua, kalau tak salah ingat, lagi dua minggu dia nak mati, nak wafat. Dia ziarah Habib Ali Batu Pahat. Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki ni, dia idola Ustaz. Pernah sekali waktu kami berziarah dia di Mekah. Waktu tu umur Ustaz dalam umur 22. Masya-Allah. Kami daripada Madinah Haram, kami pi ke Rusaifah. Rusaifah ni tempat rumah dia, tempat dia keempat, tempat dia mengajar. Rusaifah tu bila Ustaz pi pula baru daripada Madinah Haram ni Rusaifah jauh pi dengan teksi. Sedangkan waktu kami budak-budak dulu, waktu remaja dulu, umur 22, pi jalan kaki. Macam mana boleh pi jalan kaki jauh macam tu? Jauh, jauh. Tipat bumi kan. Asli jauh. Langkah cepat ni. Kok jalan tu jalan semangat orang muda. Sampai-sampai tu peluh simbah kat sana, peluh ni. Masuk-masuk majlis tu subhanallah, putih semua orang pakai. Betul. Dinding putih, kapet hijau. Indah, seindah-indahnya. Kami ni belum muai kotor lah masuk balik macam tu. Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, dia lepas mengajak kitab jalan lain, tafsir jalan lain. Lepas dia mengajak, ya Allah, subhanallah, anak-anak murid khidmat. Dia badan besar sikit, anak murid pimpin kanan kiri. Pimpin dia. Waktu duduk, dia duduk rehat tu, main satu orang anak murid tua. Dia main urut ni, urut betis. Syekh Alwi Al-Maliki. Lepas tu, kami ni, kami main pada Mesir. Kami nak bulan jumpa dengan dia, kami pakai lesen sah. Kami nak jumpa dengan Syekh, kata, kami nak buat salam daripada Syekh Zaki Ibrahim daripada Mesir. Guru kami lah, Ustaz Sayyidina Muhammad. Sebut-sebut Syekh Zaki Ibrahim, dia langsung panggil. Syekh Zaki Ibrahim tu guru dia di Mesir. Ustaz Sayyidina Muhammad. Bila kami mai-mai, kami salam dengan dia, Ustaz Sayyidina Muhammad. Taib. Langsung dia suruh para pelajar ni pi ambil apa tu. Tengok ramai duit terah-terah tu. Duit rial. Kami pi dalam 3-4 orang agaklah. Dia ambil duit tu, dia bagi macam tu. Wah. Kalau kita berkira-kira kan, kat depan ni budak-budak bagi sikit-sikit sudahlah. Ni, tebal-tebal tu bagi duit. Oh Allah, kami pun jadi kaya lah saat tu. Lepas tu, masalah sebab. Tapi kami tak mau balik lagi menang tengok muka dia. Sebab kata orang, hidungnya hidung Rasulullah. Masya Allah. Soalan Sayyidina Muhammad. Allah, dia anak cucu Rasulullah. Hidung Rasulullah. Lepas tengok muka gambar dia. Cantik hidung dia. Soalan Sayyidina Muhammad. Sebab mancung ni, tak semua mancung cantik. Betul. No. Dajjal mancung juga. Macam paruh. Hidung Syekh Alwi Al-Maliki, cantik. Kami nak tengok muka lagi, nak tengok muka dia lagi. Takkan dia bagi duit, dia bagi duit terus nak balik. Teruk sangat nak tengok muka lagi. Dia tengok kami tu, tak bangkit lagi. Salah saya nama. Dia suruh anak murid dia pergi ambil apa lagi. Tengok main kitab tinggi tu, bagi seorang satu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Sebelum dia meninggal dalam lampus. Dia mai ke Malaysia ni, dia ziarah Habib Alwi Batu Pahat. Syekh Alwi, ketika dia ziarah Habib Alwi Batu Pahat, dia buang pakaian ulama. Dia buang jubah ni, dia buang sorban dia berkepiah. Buang pakaian ulama.
Itu orang yang ngerti. Itu dia panggil at-ta'addub ma'al ulama. Ma'al wal awliya. Dia ulama besar dah. Tapi nak jumpa hak hak pada dia besar. Sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad. So, setiap ulama ni dapat tak selebar besar. Lepas jumpa siapa pun, lepas tu besar lagi pada mereka. Bila jumpa dengan Habib Ali Batu Bahad, rumah Habib Ali ni sunyi, tingkat tutup selalu. Bila seluruh rumah, cucu Habib Ali pun kata jumpa dalam bilik. Keluar daripada bilik, Allah Subhanahu Wa Taala, dia menangis. Allah SWT. Naik kereta bawa balik. Naik kereta tu menangis lagi. Allah SWT. Hak bawa iring dia tanya Habib. Syekh nak tanya sebab menangis. Apa dia kata? Dalam alih dan bilik tu, aku Rasulullah dan Habib Ali. Aku Rasulullah dan Habib Ali. Wah, ni kita tak reti. Sebab kita tak tahu, tak ada pengalaman. Tu nak kata macam mana? Daliluhu ana, aku jumpa sendiri. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam siapa pun tak boleh rupa Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina. Nabi sebut mar'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, dia telah melihatku. Faqad ra'ani. Nabi kita datangkan dengan taukid faqad ra'ani, sesungguhnya dia tengok telah melihat aku. Dan siapa? Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Kerana syaitan tak boleh rupa aku. Benarlah. Tapi ada orang menafikan atau sakit. Bila orang menafikan tak payah. Lain-lain. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tak payah. Assalamualaikum. Selesai. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay guys, sudah selesai videonya. Itulah tadi ya kisah Habib Muhammad Alawi Al-Maliki. Allahu Akbar. Biasa beliau itu memang seperti itu guys ya. Dari keturunannya sekarang pun ya, Allahu Akbar. Putranya juga seperti itu ya, mengamalkan apa yang biasa dilakukan oleh Habib Muhammad Alawi Al-Maliki guys ya. Karena memang Masya Allah ya, di sana itu di Rosifah itu ada dua, ada Syekh Muhammad Al-Yamani dan juga Al-Maliki seperti itu. Dan dua-duanya Masya Allah sangat-sangat Masya Allah Akbar. Saya pernah ke situ juga. Jadi kalau udah ke situ itu pulang-pulang udah dikasih duit aja guys. Yang disampaikan oleh Syekh Zainul Asri memang betul seperti itu juga. Tapi orang-orang yang biasa belajar di sana itu udah biasa macam tuh, macam setelah kita mengaji itu akan dibagi makan, terus setelah itu dibagi ijazah juga tentang ilmu-ilmu seperti itu. Banyak ulama-ulama yang datang ke situ lalu mengijazahkan ilmu-ilmunya. Jadi Masya Allah sangat-sangat seronok sekali. Jadi kalau teman-teman istilahnya umroh ataupun bisa dikatakan haji, nah haji ini Masya Allah ya, ataupun jalan-jalan, bukan jalan-jalan ya, umroh lah, umroh seperti itu, maka bisa juga disempatkan lewat di situ. Atau biasa ada kajian-kajiannya ataupun ada untuk umum, itu juga ada seperti itu. Hanya saja harinya saya kurang bisa memastikan untuk sekarang seperti itu teman-teman. Jadi biasanya itu umum dan kita boleh ngaji juga bersama seperti itu guys ya. Biasa juga ada jemaah-jemaah umroh itu yang datang juga gitu. Tapi kalau yang ada kenalan orang dalam, maksudnya orang murid-murid dari dalam seperti itu guys ya. Atau bisa dikatakan anak-anak rubat, anak-anak yang ada di misfalah seperti itu, yang mereka juga belajarnya datang seperti itu, datang dari luar masuk ke dalam karena mereka tidak mukim di dalam seperti itu. Jadi untuk belajar kepada Sayyid Muhammad seperti itu guys ya. Oke, itu saja video kali ini. Saya tidak bisa berbicara banyak ya, meskipun punya pengalaman, karena Masya Allah, Allahu Akbar, saya takut salah nantinya. Nah di sini dari Syekh Zainul Asri ini kita sudah bisa melihat bagaimana istilahnya penjelasan beliau. Allahu Akbar, memang sangat-sangat indah sekali guys di sana ya. Allahu Akbar. Dan kalau kita tahu bahwasannya banyak murid-murid beliau ini, yang di sini juga dicatat ya, muridnya mencecah ratusan malah ribuan orang di Indonesia khususnya. Betul, di Indonesia sangat-sangat banyak sekali murid daripada beliau. Banyak dari tokoh-tokoh ulama besar yang ada di Indonesia itu adalah murid beliau.
ya, ulama-ulama di pelosok, di perkotaan itu semuanya, hampir semua ya habaib dan juga ustadz-ustadz kiai itu menyandang istilahnya bisa dikatakan ulama-ulama besar kalau sudah pernah belajar ataupun lulusan daripada di Rosyifah, seperti itu teman-teman. Di Indonesia khususnya ramai kalangan murid-muridnya yang telah menjadi ulama terkenal dan penggagas pondok-pondok pengajian. Antara mereka ialah Habib Abdurrahman Basurrah rahimahullah, wakil Rabita Alawiyah yang lama bermukim di Arab Saudi, ya kan. Habib Abdul Qadir Al-Haddad ya rahimahullah, pengurus Al-Hawi di Condet, Jakarta Timur. Habib Hud Bagir Al-Attas rahimahullah, pemimpin Majelis Ta'lim As-Salafiyah. Habib Saleh bin Muhammad Al-Habshi rahimahullah. Habib Naqib bin Syekh Abu Bakar rahimahullah yang memimpin Majelis Ta'lim di Bekasi. Habib Novel Abdullah Al-Kaf rahimahullah yang membuka pondok di Parang Kuda, Sukabumi. Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus rahimahullah, Kiai Haji Abdurrahman Nawi rahimahullah yang memiliki 3 buah pesantren di Tebet, Jakarta Timur dan 2 di Depok dan ramai lagi. Antara murid kanan beliau rahimahullah yaitu Kiai Haji Ihya Ulumuddin rahimahullah yang mempunyai pondok di Batu Malang ya, pesantren Riyadhus Salihin di Ketapang Probolinggo, dan pondok pesantren Genggong juga di Probolinggo. Ini pesantren ini sangat-sangat terkenal sekali ya guys ya, kalau ke Indonesia tanya itulah istilahnya pondok pesantren Genggong rata-rata tahu ya kan. Nah, di sini juga antara muridnya di Indonesia juga mempunyai hubungan khas dengannya ialah Syekhuna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullah. Gelaran Al-Maliki adalah gelaran yang dianugerahkan oleh Said Muhammad rahimahullah kepadanya. Masya Allah, ini tangan kanannya bisa dikatakan murid yang paling disayanginya, seperti itu guys ya. Di Malaysia, nah di sini ada juga di Malaysia muridnya yang mempunyai hubungan khusus dengannya ialah Syekhuna Datuk Syekh Muhammad Fuad bin Kamaluddin Al-Maliki As-Sanusi rahimahullah. Semasa hayatnya Sayyid Muhammad rahimahullah amat menyayangi anak muridnya ini dan memberi keizinan kepada Syekh Muhammad Fuad rahimahullah untuk menterjemah, menerbit dan menyelenggarakan semua kitab karangan beliau rahimahullah, seperti Syekh Ahmad Fahmi rahimahullah. Gelaran Al-Maliki juga dianugerahkan kepadanya oleh Sayyid Muhammad rahimahullah sebagai pengiktirafan dari segi keilmuan dan usaha dakwah yang dijalankan oleh beliau rahimahullah kepada masyarakat. Masya Allah, antara murid yang disayangi dari Indonesia dan dari Malaysia, itu sebuah penghormatan, sebuah apa ya guys, kebanggaan bagi kita semua bahwasannya ulama ya, keturunan baginda Nabi Muhammad SAW yang paling dekat ya nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mencintai dua orang yang dari negara Indonesia dan juga Malaysia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Dan banyak juga guys ya santri-santri itu yang di sana, kalau saya melihat ya waktu itu, waktu saya di sana itu banyak dari Indonesia, ada juga dari Malaysia, macam-macam. Tapi rata-rata kebanyakan memang dari Indonesia, seperti itu, karena kita kan populasinya banyak gitu. Dan yang boleh masuk ke sana itu adalah pilihan-pilihan guys, tidak sembarangan. Beda halnya kalau kita hanya mengaji datang saja. Orang yang mukim di situ, murid-murid yang mukim di situ itu memang beda. Saya mencoba dulu ya, tapi kurang beruntung karena saya gak sepinter itu gitu untuk membaca kitab-kitab, seperti itu guys ya. Oke, itu saja video kali ini. Allahu Akbar ya. Sebelum mengakhiri video ini, marilah kita kirimkan Fatihah kepada semua yang telah kita sebutkan tadi. Ala hadhi niyah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i as-salji wal bard wa nakhim min al-khataya kama yanqi ath-thawbul abyadu min ad-danas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, itu saja video kali ini guys. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri, segala yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan kekeliruan adalah kebodohan saya sendiri. Mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.